Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih supaya notifikasi seperti ini nih ya, notifikasi Google seperti ini, Google TV meminta izin ya. Nah, ini bagaimana supaya bisa hilang tidak ada notifikasi kembali, teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah aplikasi Google TV-nya itu sendiri yang memberikan notifikasi. Cuman di sini untuk Google TV ini seringkali terjadi di Poco F3 saya ini muncul secara tiba-tiba, terutama ketika membuka aplikasi di luar Play Store. Nah, di sini saya sedikit curiga, teman-teman ya, ke aplikasi ini ya. Takutnya sudah disusupi spyware dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi ya kita di sini kalau misalkan nggak pakai aplikasi Google TV ini sebaiknya jangan diizinkan ya. Nah, izinnya ini jangan diizinkan, teman-teman. Tolak saja ya. Tolak saja seperti itu biar tidak muncul lagi ya. Kemudian satu lagi nih, ada muncul ya. Klik, kita tolak aja. Gitu. Nah, itu cara yang pertama ataupun untuk menjaga kekhawatiran kita. Nah, kalau misalkan nanti masih muncul juga nih aplikasi, teman-teman bisa langsung saja akses ke pengaturan, cari aplikasi Google TV. Kalau kita coba cari di sini ya, Google TV itu ada nggak nih? Nah, Google TV ada ya, Google TV ya. Ini teman-teman langsung aja diklik, kemudian langsung aja ke info aplikasi, langsung saja uninstall ya. Langsung saja uninstall. Atau teman-teman di sini bisa nonaktifkan notifikasinya. Ini ya, kita matikan aja untuk notifikasinya gitu ya. Ini untuk Google TV itu. Atau kita hapus aja nih, kita hapus, kita uninstall aja, nggak apa-apa, hapus aja, uninstall aja. Lagian itu sepaket lah, bawaan dari Google, teman-teman ya, lebih aman di uninstall aja kalau misalkan teman-teman di sini nggak pakai Google TV. Itu sih sebenarnya ya cara mengatasi ada notifikasi dari Google TV yang selalu kadang-kadang sih mengganggu gitu, teman-teman ya. Lagi ini tiba-tiba muncul notifikasi tersebut dan minta izin tanpa kita buka aplikasinya, tapi dia tuh minta izin, kan aneh, teman-teman. Seperti itu ya. Makanya di sini ini mungkin share saja ya rasa kekhawatiran saya terhadap aplikasi tersebut gitu. Barangkali teman-teman juga di sini mengalami seperti itu, muncul tiba-tiba notifikasi dari Google TV ataupun notifikasi-notifikasi dari aplikasi Google lainnya. Itu perlu berhati-hati ya, jangan main izinkan saja, karena ya itu dia, sekarang ini dunia cyber itu begitu ya, gitulah teman-teman. Mungkin sudah kalau menyimak perkembangan teknologi ataupun dunia cyber itu ngeri lah, teman-teman ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.